Hai guys, kali ini aku sedang berada di sebuah resto berkonsep outdoor, namanya adalah Telaga Kuring. Nah ini cocok banget jadi rekomendasi kalian untuk bukber. Penasaran kayak apa? Yuk ikutin ke dalam. Berlokasi di Komplek Graha Utama Jalan Bukit Sentul Cijayanti, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, Telaga Kuring memang memiliki keunikan tersendiri. Pasalnya, pengunjung akan disambut dengan suasana alam yang sangat natural dengan pemandangan yang pastinya menyejukkan mata. Alunan musik khas Tanah Sunda seakan menyapa kedatangan para tamu yang akan menikmati beragam sajian kuliner tradisional istimewa. Deretan saung mengapung di atas danau juga tentu akan memberikan sensasi tersendiri, khususnya untuk kamu yang suka dengan konsep alam. Karena masih dalam suasana pandemi, restoran ini juga tentunya menerapkan protokol yang cukup ketat untuk para staf dan pengunjung. Berbagai pemeriksaan juga disiapkan seperti pengecekan suhu dan juga pengecekan kadar oksigen dalam darah nih guys. Selain itu, jangan lupa untuk selalu mengenakan masker dan mencuci tangan di titik-titik yang sudah disiapkan ya. Makanan-makanan yang bisa dinikmati termasuk saat buka puasa. Ini ada takjilnya ya, karena di sini Telaga Kuring memang menyediakan takjil gratis buat pengunjungnya. Kita cobain yuk. Ini kita santap yang manis-manis dulu ya, karena bulan Ramadan itu kan identik dengan berbuka yang manis-manis. Tara, ini adalah menu utama sebagai rekomendasi kalau kalian mau bukber di Telaga Kuring. Ini ada nasi timbel, terus juga beserta lauk pauknya. Yang paling seger adalah sayur asemnya. Penasaran banget nih mau nyobain. Terus juga ada ikan bakar madu yang dimasak pakai madu asli. Wah, kira-kira gimana ya? Yuk, langsung kita cobain. Nah, ini dia ikan bakar madunya yang dimasak pakai madu asli. Kelihatan banget ya, bumbunya sangat meresap. Cus, kita cobain guys. Selanjutnya ini dalam satu paket isinya ada ayam, dan kalian bisa pilih ya, mau ayam goreng, bakar, atau daging iga gitu ya. Terus ada tempe tahu, lalapan komplit, sambal merah, sayur asam. Ini ada sambal dadak juga, dan aku minta tambah sambal kecap. Yuk kita cobain. Lihat sambalnya, menggoda banget ya. Kalau misalnya bukber dengan menu kayak gini sih, puas banget deh. Let's go. Udah cobain semua makanannya ya, dan aku paling favorit dengan ikan ini ya, ikan bakar madu. Rasanya itu pas banget dipadukan dengan segala macam menu yang ada di sini, dan konsep outdoor ini kayaknya cocok ya kalau misalnya jadi tujuan kita yang udah kangen banget sama bukber. Oke, aku mau lanjut makan lagi. Kalian kalau mau informasi lebih lengkapnya, jangan lupa baca artikelnya di urbanasia.com.